sampai di sini aja ya. Kita putus. Setahun telah berlalu. Oh. Ini juga lagi makan sama ini. Sama calon istri aku di samping. Itu jatuh punya kamu loh. Ini. Sasu sayangku tetap dengan sa. Sasu cintaku tetap dengan sa. Kak, sorry nih. Aku boleh tanya sebentar enggak? Tapi duduk di sini boleh enggak? Ini aku tuh baru kan di sini kan. Toilet mana toilet, Kak? Toilet. PN sebelah sana ya, Mas? Jauh enggak sih? Lumayan sih kayaknya. Itu di ujung sana, nanti belok kanan. Oh gitu. Ya, makasih Kak ya. Iya. Bentar ada telepon. Bentar Kak ya. Iya. Oh iya. Iya, Yang. Ada apa? Aku lagi sibuk enggak? Enggak, ini aku lagi di kafe nungguin temen mau ketemuan. Jadi sama aku ngeganggu ya? Enggak kok, Yang. Kenapa emang? Sebelumnya aku minta maaf. Minta maaf buat apa? Mau gak mau kita harus bisa terima ini semua. Bener toh, kamu... Aku ada salah sama kamu. Hah? Aku gak bisa nutupin ini lagi. Aku gak mau terlanjur jauh bikin kamu sakit hati. Bukan aku gak sayang sama kamu. Tapi aku gak sanggup jalanin hubungan jarak jauh kayak gini. Aku gak sanggup lagi ngejalanin hubungan kita. Maaf. Bentar toh ya, kita kan udah komitmen tahun depan udah kita mau nikah lah. Aku kerja di sini buat pernikahan kita berdua loh. Hubungan kita sampai di sini aja ya, kita putus. Setahun telah berlalu. Kau dan aku menjalin kisah cinta ini bersama. Dia katanya enggak kuat LDR-an enggak? Emang itu orang mana Kak katanya? Dia tuh orang Jawa Timur. Terus aku tuh di sini di Jogja lagi kerja. Padahal kita udah komitmen loh. Tahun depan mau nikah. Udah berapa lama Mas? LDR 1 tahun sih Kak. Aku di sini baru 1 tahun. Cuma kayak gitu ya. Kenapa ya? Jangan-jangan dia ada yang lain Mas. Apa iya ya Kak? Ya, apa? Gak tahu juga sih. Tapi coba di ini tanyakan lagi sama ibu pacarnya. Enggak Mas, cari tahu sendiri lah atau tanya sama teman gitu. Tapi 2 minggu terakhir ini tuh dia beda banget loh. Kayak dia tuh kalau iya, kalau nggak di-chat, nggak ngechat duluan. Udah nggak perhatian. Atau mungkin emang, sibuk sama pekerjaannya gitu. Cewek emang gitu ya? Ya, mungkin sih. Karena aku udah sayang banget lah aku. Aku di sini kerja juga buat pernikahan kita. Coba aku telepon lagi deh. Halo? Gak bisa. Diangkat, Mas. Kayaknya udah. Emang beneran dia mau ini deh, mau putus beneran deh dia. Kayaknya udah nggak bisa dipertahankan kayak. Nggak
nggak apa-apa deh. Yaudah mas, cari yang baru aja nih. Belum jodoh aku ya kak? Sedangkan orang kalau mau menuju ke tidak bisa terus, ada aja. Sorry ya kak, apa jadi duduk di sini loh? Iya nggak apa-apa. Nggak apa. Iya nggak apa-apa kok. Oh iya, aku udah. Udah duduk, udah curhat, cerita-cerita, tapi nama kamu siapa kak? Nama aku biar Delphi. Aku nggak asing. Delphi. Siapa? Delphi. Delphi. Iya, Delphi. Delphi. Kok kayak, bentar. Kamu yang semalam bukan sih? Semalam. Kamu Delphi yang semalam? Delphi semalam. Semalam di mimpi aku. Kita sudahi kalau jodoh pasti berasa. Enggak bercanda kak ya, kira aku enggak sedih. Kalau kakak sendiri namanya siapa kak? Aku tuh biasa dipanggil Abi. Mah? Abi. 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 Hah? Abi. Iya apa Umi? Sampai di malam ini aku masih bertahan. Bisa gitu ya? Enggak, aku nama asli aku Mahdi. Mahdi. Ya, panggilnya Kak Mahdi gitu. Sorry ya Kak, aku jadi gabung di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Duh. Santai aja Kak. Kakaknya sendiri asli mana? Saya asli Gunung Kidul. Gunung Kidul itu Jogja apa luar Jogja? Ikut Jogja. Oh, Jogja. Masih kota istimewa dong? Iya, istimewa. Kayak Jogja. Kayak kakaknya. Ku bisa kuatkan laku demi kau dan diriku. Kakaknya sendiri di sini? Enggak, tadi sama temen. Oh. Tapi baru keluar temennya. Katanya mau kemana gitu tadi. Kirain sendiri. Enggak. Enggak apa, aku nemenin. Enggak apa-apa. Sementara aja. Makanya kuliah? Iya, kuliah. Kerja apa? Kuliah. Oh, kuliah. Semester berapa, Kak? Baru semester 2 sih. Masuk semester 2? Iya. Yeah. Masih lama dong kalau aku nungguin kamu. Nungguin apa nih? Iya siapa tahu kan jodohku kamu kan. Berarti kakaknya di sini ngekos apa di mana nih? Kan Gunung Kidul kan jauh banget ya? 2 jam. Ya. Aku di sini itu ikut ke tempat saudara. Oh, di saudara kamu. Iya, di Sleman. Slemannya mana? Slemannya itu daerah Gedean. Oh Gedean. Tahu sih, pernah dengar cuma belum pernah ke sana. Nanti ke sana ya. Kamu nggak sambil kerja gitu bantuin orang tua? Belum dibolehin sih kak. Belum dibolehin. Belum. Kayaknya kalau kerja sama aku dibolehin deh. Kerja. Nah. Kerja apa? Kerja ini. Bangun rumah tangga kita berdua. Itu di sini nungguin temen kak mau kayak kita kan mau ikut audisi, kebetulan nih kayak mau ikut audisi apa itu? Religi gitu loh. Oh, ya. Ya kayak nyanyi solawat religi kayak gitu loh kak. Temennya juga dari Jawa Timur atau bukan? Dia dari NTB. Oh, cuma kebetulan baru sampai Jogja kan. Di jalan sih kak, cuma Jogja kan macet banget ya? Oh iya tadi. Kak Luanya udah ngaca belum tadi? Emang kenapa kak? Tapi udah ngaca kan? Udah tadi. Kayak ada yang salah gitu loh. Apa kak yang salah? Salah satu ciptaan Tuhan yang paling indah. Seharusnya kau
Tapi bener sih, iya kan? Kan ciptaan Tuhan kan indah ya, kan? Bener. Jadi kamu udah lama? Apanya? Di sini? Cantiknya. Oke, hari ini hari apa sih? Hari ini hari apa? Tanggal 11 ya? Iya. 12. 12 hari Senin. Bukanlah, kalau tanggal 12 bukan hari Senin. Hari ini. Hari ini aku udah nyaman sama kamu. Aku masih bertahan semampu yang. Kayaknya kamu jomblo apa enggak? Iya. Pak. Ini sih masih sendiri. Masih fokus kuliah. Tapi aku siap kok. Nungguin kamu sampai wisuda skripsi. Demi kau dan diriku. Buat apa, Mas? Masih lama itu. Ya enggak apa-apa. Temanku lama banget ya, bentar aku telepon ya, Kak. Halo? Halo. Udah sampai ya, mana? Gimana? Udah sampai mana? Ini mau naik nih, di atas ya? Iya, ini di Jeko. Ya udah, tunggu ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah di sini, Kak. Sampai mana? Hah? Temennya sampai mana? Udah naik, mau naik. Oh, udah. Temen gue? Di mana ya? Pak. Ya, temen aku gak? Oh iya. Gimana sih? Masa lupa sama teman sendiri? Aku duduk dimana ya? Aku duduk di sini ya? Sini aja gak apa? Tapi aku duduknya tinggi. Ini orangnya agak kocak, Kak, maklum ya. Oh iya. Shhh. Apa namanya? Delphi. Iya. Mas sendiri? Jo. Jomblo. Bisa aja sih, Mas. Aku bawa gitar nih. Dari yep. Tadi kan ngamen. Ngamen. Belum dapat sih uangnya. Mau kasih aku uang nggak? Nggak punya uang. Nggak punya uang, punya apa? Hati buat dia. Ku harap kau bahagia. Jangan salah. Tapi kita bulan depan kan mau ini. Mau ikut audisi. Nah. Ya. Jadi nggak? Jadi dong. Yaudah kita latihan aja dulu. Oke, kita latihan ya. Udah. Kamu nyanyi ya, pinjam gitar. Pak. Belum. Belum dibuka. Astagfirullah. Astagfirullah. Yaudah, aku coba nyanyi nih. Kongkong ene ko di bandung-bandung dewa. Sae sae ke emas di galang. Pak. Kok diketawain? Emang jelek? Emang jelek? Enggak, cuma pengen ketawa. Bagus enggak? Oh, gitarnya yang pales. Ini gitarnya yang pales. Kayaknya enggak cocok, lagi Jawa, lagi Sunda aja deh. Nah aku naon nu geus lo banu bangor. Nah aku naon nu bangor lo banu geli. Tidak nama ngerasa asa aina derupa. Sirik na unggal minggu. Aku jadi enggak jadi galau. Keren enggak? Emang dia galau? Iya, tadi. Galau layangin. Kenapa? Aku habis diputusin. Habis diputusin. Layangannya. Iya, sama pacar. Oh, pacar. Layangannya putus. Kan. Pacar. Makanya itu tadi pacaran. Itu tadi suara kamu asli. Suara saya asli lah. Bagus kan? Ini gitarnya aja yang fals. Kok gitu ya? Perasaan kamu bagus loh kemarin. Kemarin? Lah emang bagus, sekarang juga bagus. Kata nenek saya juga bagus, suara saya paling termerdu di RT saya. Bagus gak? Bagus kan? Loh. Kok kurang? Kan? Kita, oh di ini kan, di mall ini kan jarang ada orang yang sholawatan.
gimana kalau kita selawatan, siapa tahu mereka juga ikut kan. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ikhtiram fihi ikhtiram nadahu aqbir ya muhtar al-san amin al-san amin Rabbi khalaq لَمَّا ارْتَقَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورُ صَلَّى إِمَامٌ صَلَّى jangan malu dan jangan ragu.
jadi suamimu. Awal pertama ku lihat senyum manismu, hati bergetar pertanda. Kamu kok liriknya diganti-ganti, emang mau lamar beneran? Ya, kalau mau. Tatapan matamu mengubah hidupku, hari ke hariku ingin memiliki. Kayaknya nggak mau deh ya. Ya nggak ada kata nggak mau kalau kita itu benar-benar niat. Serius ya? Gimana suara kita? Tadi jelek. Tadi jelek ya? Kan beda ya selama. Oke. Kayak adem gitu. Kayaknya aku udah nyaman deh kak. Ini nyaman kenapa? Nyaman ini sama deket sama dia. Rasa sempurna jika kau ada di sini, temani raga ini. Kamu udah kenalan belum? Tadi udah. Sama aku Jo dari Ganjol dulu. Jo. Ya. Ini biasa orang tuh manggil Mas. Mas. Masa depanmu. Pergi lengkapi rasa ini, saling mengisi hati. Tapi kalau kamu nilai 1 sampai 10 berapa? 1000 per 10 lah. Oh. Kok gitu? Berlebihan. Minimal maksimal 10. Iya. Enggak, ini lebih dari keren sih. Coba dipikir deh. Kita minta dari 1 sampai 10, tapi nilainya 1000. Itu berlebihan. Oh, kan? Berlebihan. Ya, sesuatu ibarat, yang ibarat kita makan nih, porsi orang biasanya 1 piring, tapi makan 1000 piring, berlebihan ya. Kan? Oh. Ya, ibaratnya orang yang berlebihan. Tapi kira-kira cocok enggak sih? Kok kan cowok sama cowok nggak cocok lah. Bukan. Oh, suaranya. Gak, kita cocok nggak? Cocok. Maksudnya jadi masa depan kamu cocok nggak? Seselalu cinta kau dengan sapu rasa, sesayang kau dengan hati yang biasa, sesayang kau orang lain bukan. Cocok. Cocok maksudnya duduk di kafe. Oh iya. Kalau duduk di pelaminan cocoknya sama aku. Kau percaya sapu janji karena ini soal sapu hati. Kita berantem dulu deh kayaknya. Enggak boleh. Kita bersaing secara halus aja. Tapi aku memberi kesempatan kepada kamu aja. Nah, kenapa? Ya, karena aku itu apa ya? Orangnya ya biar teman aja yang jalan. Tapi kita kira-kira lolos enggak sih? Audisi kayak selawatan. Lolos. Serius? Daripada yang awal. Tuh kan. Jadi kita harus kalau lomba itu harus selawat. Oh. Baca bismillah dulu. Kita selawatan lagi gimana? Boleh. 50. Boleh. Boleh. Ayo selawatan apa? Tadi kan udah pakai gitar. Kamu bawa bom enggak? Bom Israel yang biasa kita buat. Oh, yang ini. Ya, coba lihat. Nah, ada lambang apa? Ada loreng-lorengnya, TNI. Ah, benar. Apa? Boleh request enggak? Woi, boleh dong. Oh, boleh. Dia akan bisa semuanya. Enggak. Yang itu loh yang sauk biru. Oh, sauk biru ya. Sauk biru ya. Iya, itu. Oh, ya. Kita coba aja. Boleh. Aku taruh gitar di sini. Kamu suka ya sama? Ya, suka. Sa'uqabil ya khaliqin min jadid kama anta mi
ilaihi tulib wa arju ila antatam qabayuni jinan al khuludi wa milkal mazid. لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل ورى أتيتك يا خالقي باقيا ودمع الأسى كل حين يزيد لقد قلت في الأيلة تقلقون وإن سأقبل يا خالق من جديد كما أنت مني إليه تريد وأرجو secara aku. Iya. Apa dia? Kalian berdua. Kalau sama aku suka enggak? Satra papa koring dia walaupun seluka lama sajadikan kau. Dijawab dong. Kan dia nanya. Enggak, ya, enggak bisa jawab sekarang lah. Oh, enggak bisa jawab. Tapi kalau yang sekarang belum. Belum. Berarti harus berproses dulu. Ya kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Mamanya nelfon. Aku angkat enggak apa nih? Hah? Mama aku dong, angkat dong. Ya maksudnya enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Enggak apa ya? Iya. Waalaikumsalam. Iya, Ma. Ya ini di luar. Udah kok, udah makan kok. Ini juga lagi makan sama ini. Sama calon istri aku di samping. Oh, mama mau lihat, mau dengar soal sayang. Mau pengen.
gimana? Kamu kenapa aja pacarku ya? Ntar kamu bilang gini, assalamualaikum tante, kenalin aku. Dari situ? Iya, aku minta tolong ya. Dari saat itu? Ini mah. Halo tante, assalamualaikum. Iya, ini pacarnya Mas Mahdi. Pak. Oh iya, baik tante. Siap. Udah mah. Cantik kok orangnya. Iya, iya, berhijab, berhijab. Aku sebenarnya cowok, tante. Enggak, ini teman aku mah, teman aku, teman aku. Sayang, lebaran disuruh ke rumah. Iya, iya, katanya mau lah. Iya, udah dulu ya, ini sama teman soalnya, sama pacar juga. Ya, waalaikumsalam. Kok gitu sih? Sorry ya, Kak. Kok gitu sih? Ya soalnya dia kalau kan apa dia nyuruh nyari calon mantu kan. Iya terus aku baru diputusin tadi juga. Makanya dia takut kalau dia. Ya, makasih ya udah dibantuin ya. Tapi kamu berharapnya beneran kan? Kok kamu tahu? Ya tahu lah. Aku kan juga cowok. Kita jadi pulang nggak nih? Ya udah. Udah malam soalnya nih. Kamu nggak bawa plastik? Kenapa emang? Buat bungkus dia. Emang mau dibungkus? Enggak muat. Pakai karung baru muat. Oh, iya. Temannya belum ke sini, Kak? Kita pulang duluan enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi kalian udah tukeran Instagram enggak? Oh iya. Tukeran kontak dong. Biar ada obrolan selanjutnya. Instagrammu apa? Instagramku DLFIADY. Oh ini. Iya, yeah, itu. Loh, ini kok kayak gempa? Udah ya? Ayo. Ayo. Pulang. Gak apa nih? Iya, gak apa-apa. Beneran nanti temennya datang. Itu jatuh punya kamu loh. Ini. Sasu sayangku tetap dengan sa. Sasu cintaku tetap dengan sa.